Malaysian Summit of Australia atau MASA merupakan acara tahunan anjuran Malaysian Student Council of Australia yang diadakan di Melbourne, Australia. Bukan sekadar menghimpunkan pelajar-pelajar Malaysia yang hampir mencecah 20,000 orang di sana, acara ini terisi padat dan bermanfaat buat mereka sempena cuti musim nuruh. Antara yang tersedia untuk mereka adalah program persidangan bersama pemimpin, tokoh korporat dan NGO, pameran kerjaya dari syarikat-syarikat ternama seperti Astro serta kejohanan sukan. Usaha ini mampu melahirkan potensi pemimpin dan kepribadian pelajar serta platform yang baik untuk menyiratkan ubah sama mereka dan membentuk perpaduan masyarakat di perantauan. Itu tadi sedikit sebanyak mengenai Malaysian Summit of Australia masa 2014. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan You Wartawan. Anda juga wartawan bersama dengan saya, Nuruhana Ismail. Baiklah, anda tentu tanya-tanya kan, di manakah para tetamu saya pada hari ini? Baiklah, pada hari ini, tetamu saya berhubung khas dengan mereka dari Melbourne, Australia. Hai, Assalamualaikum. Hai. Hello guys. Okay, mereka adalah Nurul Azwa dan juga Jin Si Cheong. Mereka adalah antara ahli jawatankuasa untuk Malaysian Summit of Australia ataupun MASA 2014. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okay, satu soalan nak tanya dulu kan. Kenapa anda perlu mengadakan acara perhimpunan seperti ini? Sebab Australia ni dia satu negara yang besar, jadi pelajar Malaysia kat Australia ni scattered around macam berselerak. Jadi kami nak kumpulkan semua pelajar Australia, semua pelajar Malaysia satu Australia ni, dan kita buat satu program yang gempak, yang besar, supaya boleh utilize lah semua skill and talent, bakat yang ada pada para pelajar ni. Daripada masa yang diambil untuk anda menghimpunkan, buat mesyuarat meeting untuk acara ini, berapa lamakah masa itu diambil untuk menghimpunkan semua pelajar-pelajar ini? So around, we started planning around 5-6 months ago, to like ask all the dates and everything, and then we started planning and booking all the things like 4 months ago. So about half a year total. Lama juga. So ini bukannya pertama kali acara seperti ini diadakan di Australia, betul? Kali kedua. Okay, so this is the second time lah. Jadi setakat ini kalau macam berbanding dengan tahun lepas kan, kalau tahun ini adakah penyertaan menggalakkan berapa ramai, berapa ribu yang turut serta dalam acara ini kali ini di Melbourne, Australia? Kali ini di Melbourne, Australia, alhamdulillah kami dapat lagi ramai daripada tahun lepas. Kali ini ada dalam 1,000 lebih jugalah yang datang, terutama sekali untuk opening and closing ceremony. Memang ramai. Lepas tu kami, alhamdulillah kami dapat juga VIP, KJ Turun Padang, YPKJ, dan juga beberapa kaki tangan kerajaan juga. Okey. Korang tetapkan tarikh untuk buat acara seperti ini, adakah mereka semua sedang bercuti semester ke atau macam mana? Mereka sekarang Easter break. Easter break ni autumn break lah. Kita ingin macam tahun ada 4 cuti. Jadi ini cuti yang pertama, cuti pertama dalam tahun ni. Jadi kali ni macam semua orang macam tak ada banyak sangat lagi assignment. Jadi that's why lah kita dapat kumpul ramai orang datang, and Melbourne strategic safe untuk buat event besar macam ni. Semua orang pergi turun ke Melbourne. Kalau tahun lepas saya difahamkan acara ini dilakukan di Sydney, betul? Betul. Okay, kenapa Melbourne tahun ni? Kenapa tak Sydney? Kenapa? Sebab tahun lepas dekat sini kan. Tahun ni sebab kat Melbourne, kat Melbourne ramai orang. Jadi promotion kat Melbourne ni macam senang sikit lah nak dapat crowd tu. Pertama lah. Lepas tu yang kedua, kami ada pejabat Education Malaysia kat Melbourne. Dan juga kami ada Malaysian Hall. Jadi segala barang-barang storage dan barang operation kita nak letak kat Melbourne. Okey, nah. Dari segi dana yang dikumpulkan, macam mana anda mengumpul dana untuk melakukan event ini? Adakah memang semua korek duit sendiri-sendiri ke atau macam mana? We got a lot of sponsorship lah from actually we got around 27 different organizations who help and support MASA. So covers across all like corporate sponsors to strategic partners to on like local Melbourne context and everything. So all this organization would help support all the players to fly in to MASA, to be part of MASA.
So everything is subsidized and like for them, so that it will make it easier for them to fly in. Oh, okay. So adakah mereka ini, kalau mereka hendak menyertai program seumpama ini, mereka perlu membayar certain yuran ke atau macam mana? You need to pay for like the accommodation and flight tickets, but those are reimbursed by us, so like subsidized, not reimbursed. Yeah. And for like the games, because the sports mahal kan, they would have to pay a small amount of fee to play in it. Okay. Untuk siapa yang boleh datang ke masa carriers, dia datang daripada awal sampai habis, dia dapat reimbursement sama ada $30, $30 ataupun dia boleh pilih nak versi jaket ni kita dalam pakai ni. Oh, okey, macam tu. Okey, saya difahamkan kan sebab Australia ni kontinen besar kan, benunya besar. Lepas tu ada banyak beberapa bahagian di Australia. Kita ada Tasmania lah, kita ada Melbourne, kita ada Sydney, banyak kan. Jadi pelajar-pelajar ini mereka akan terbang dan berkumpul di satu tempat pada setiap tahun. Adakah setiap tahun benda yang sama atau macam mana? Tak tahu, benda yang sama lah. Sebab kita orang nak juga kenal, macam nak kumpulkan semua pelajar ke Australia. Lepas tu macam nanti boleh kenal lah, balik Malaysia ada alumni kan, pelajar Malaysia di Australia. Bonding tu lah kami nak. Okey, saya difahamkan sebelum-sebelum ini kan, berbanding tahun 2013 dan 2014, anda ada juga mengadakan acara perhimpunan semua pelajar-pelajar Australia yang sama. Tapi sebelum ini anda cuma fokuskan pada acara sukan saja. Tapi sejak tahun 2013 dan 2014, anda telah mengadakan persidangan berjumpa dengan meet and greet dengan para pemimpin, para ahli korporat, ada juga perbincangan dan persidangan pelajar-pelajar dan juga career booth. Kenapa anda mula membuat keputusan untuk mengembangkan acara seperti ini dan bukan terhad kepada sukan sahaja? Because like you mentioned already, like last time it was called the National Conference and Games, NCG, which was very focused on sports. Okay. So we decided last year lah to cater to a wider range of people. So there will be more events to attract people to fly in, and you'll be able to attract different people of different interests, not just sports people. So we have a larger market. Betul, larger market. Sebab ada orang dia suka conference, ada orang terutama sekali final student kan, dia orang lepas nak cari kerja. Lepas tu kita ada masa careers, dia orang boleh tak kerja Astro pun ada banyak audition kan. Jadi dia macam cater diverse interest, kita orang boleh attract lagi besar crowd. Okey, alright, kita akan berhenti rehat seketika, Azwa dan juga Jin Si Chong. Selepas ini kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang acara Malaysian Summit of Australia 2014 ini. Selepas ini di Wartawan, jangan ke mana-mana. Business Awani Plus, rangkuman berita perniagaan dan ekonomi meliputi 5 berita mingguan terbaik. Astro Malaysia Holdings Berhad Astro mencatatkan peningkatan keuntungan selepas cukai. Produa sentiasa menjadikan kepuasan pelanggan dan kualiti produk menjadi fokus perniagaan mereka. Usaha E-Step untuk meningkatkan tenaga kepakaran dalam minyak dan gas dijangka akan membawa bertaraf dunia. Business Awani Plus, setiap Sabtu 6.30 petang di Astro Awani. Saya Sri Moni Konyo dengan mas kawinnya sebanyak yang tersebut. Alunan indah suaranya membaca surah Al-Baqarah memikat hati Datuk Fida. Saksikan kisah cinta pasangan ini Ahad 7 malam dalam Raikan Cinta. Ini adalah lokasi di mana pernah berlakunya pengeboman ikan sehingga memusnahkan terumbu karang di sini, dan kita akan meninjau sejauh mana kesannya. Tahniah kepada pemenang berita video terbaik Tan Sulin dan Harul Wildan sempena Malam Wartawan Malaysia 2014. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya menjayakan, dan juga semua warga Astrohani yang telah banyak menyokong usaha saya dan usaha kami selama ini. Tahniah kepada Astro Awani. Yeah.
Bertemu kembali di You Wartawan. Kita sedang bercerita tentang acara yang tahunan yang diadakan oleh pelajar-pelajar Malaysian Student Council of Australia, iaitu Malaysian Summit of Australia masa 2014 yang mereka adakan setiap tahun di sana. Dan sebenarnya saya sempat bercakap dengan Dato' Aznil Haji Nawawi yang turut hadir ke acara ini di Melbourne. Beliau ni selaku Ketua Ambassador kepada bakat-bakat baru Astro, mengadakan sesi ramah mesra dan juga uji bakat untuk mencari pelapis baru bintang pengacara Astro. Oleh itu, kita dengarkan apakah pandangan Pak Neil mengenai program seumpama ini. Okey, ini adalah dorong punya perjumpaan kali yang kedua. Dan sebelum ini dia hanya berbentuk apa ni, pertemuan sukan saja. Tetapi mulai pada tahun lepas di Sydney, diorang dah buat satu conference, leadership conference, lepas tu career talk dan macam-macam lain lah yang lebih berbentuk apa ni, career dan juga pengajian. Dan saya rasa untuk kali ini seronok sedikit sebab satu, ia ada musim sejuk dan seluruh pelajar-pelajar Malaysia di Australia turun ke Melbourne pula ya. Dan ada dekat Melbourne ni, selain daripada mereka bersiasiar di kota Melbourne, tapi mereka juga lebih tertumpu kepada perjumpaan pelajar-pelajar. Jadi macam-macam lah perjumpaan yang selama hari ini mungkin mereka lakukan melalui Skype sahaja, yang kali mereka dapat bertemu empat mata. Dan begitu juga dengan perjumpaan para pemimpin mereka, student leadership diorang buat. All the student leaders apa ni, berkumpul dan bertemu dengan nama-nama besar dalam apa di negara kita ni. Dan yang lebih meyakinkan, mereka dapat menyuarakan pendapat mereka sendiri tentang isu-isu yang berbangkit. Antaranya ialah seperti Datin Paduka, Marina Mahathir, lepas tu KJ sendiri, YB, Khairi Jamaluddin, Pak Neil sendiri. Dan dia, saya ada juga mewakili ASO dan CEO Talent Corp, Johan Mahmud Marikan, dan juga daripada Zico. Penglibatan kami ASO dan juga beberapa syarikat lain ialah untuk menggalakkan anak-anak Malaysia yang belajar di luar negara, terutama di Australia ni, untuk pulang selepas tamat pengajian ya, sebab ramai di antara mereka berfikiran mereka nak meneruskan berada di Australia dan bekerja di sini. Tetapi kami memancing mereka untuk pulang dan apa ni, berbakti dan memberikan kepandaian yang mereka dapati daripada Australia untuk pulang dan memajukan lagi apa bidang sektor yang mereka belajar di negara kita. Dan pada waktu yang sama, ya, kami di Astro juga mencari bakat-bakat baru untuk bidang pengacaraan, sebab Pak Lee sendiri sebelum ni pernah berada di London. Di London kita dah buat satu sesi uji bakat dan ada di antara mereka dah pun selesai pengajian, balik ke sini dan dah pun di latih oleh Pak Lee dalam satu sesi latihan 6 bulan di Astro, dan mula wajah mereka mula kelihatan di kaca TV sebagai pengacara, bukan pengacara kosong tapi pengacara yang berilmu. Itu tadi rakaman awal temubual saya dengan Dato' Aznil Haji Nawawi yang juga mentor saya mengenai acara Malaysian Summit of Australia masa 2014. Dan saya masih lagi berhubungan secara Skype walaupun visual kami agak tidak jelas ketika ini. Di sana saya bersama dengan antara AJK masa 2014, saya bersama dengan Arlina Arsyad dan juga Akif Rizal. Hai. Okey, Alina, nak tanyakan Alina. Saya tengok dekat Twitter Maskar Nasional ni ada juga gambar Alina bersama-sama dengan Pak Neil. Adakah Alina turut sama dalam uji bakat mencari bintang pengacara Astro, Alina? Ada. Saya ada, saya mula-mula macam saya macam mula-mula takut nak join audition tu, tapi macam lepas jumpa Pak Neil, lepas tu saya macam tertarik dengan personality dia dan saya jadi lebih relax. Jadi saya pun join lah dia punya audition tu juga. Okey, sebenarnya Alina belajar ambil program apa dan dah berapa lama belajar di Australia?
Saya sebenarnya pelajar perubatan dan ini tahun ketiga saya di Australia. Oh, okay. Doing medicine. Very good. Okay. Macam mana Alina menyesuaikan dengan keadaan di sana? Adakah kadang-kadang kita tengok sometimes pelajar-pelajar Malaysia ni mereka kadang-kadang bergaul sama mereka saja dekat dia punya mereka yang ambil kursus yang sama dengan kawan-kawan mereka itu sajalah. How do you see, macam mana Alina melihat dengan adanya acara seumpama ini, Alina memperluaskan lagi network Alina dengan rakan-rakan Malaysia yang belajar program yang lain di universiti yang lain, berbeza pula apa ni negeri dan daerah. Jadi I rasa masa ni is a very good place to mingle around sebab bila I ask around pun budak medicine just ada 2-3 so macam, tapi budak degree lain sangat banyak, so it's really nice to meet people from other yang ada different backgrounds macam economics and engineering. And macam walaupun macam for example Akif dia duduk dekat Tezi, I memang susah nak jumpa dia, so macam adanya masa ni I can meet him personally and boleh yelah buat networking dengan dia. Okay, saya sebenarnya agak apa ni, agak bingung nak tertanya lah Kak, macam mana korang kan berbeza negeri, daerah, universiti dan juga program, macam mana korang duduk berkumpul dan menganjurkan program yang begitu besar, sebab daripada saya, apa yang saya tahu, banyak yang turut serta dalam, banyak pelajar yang turut serta dalam acara kali ini, tahun ini, lebih daripada 1,000 lebih, dan ini adalah satu acara yang memang kira antara acara besar yang di apa ni dia dianjurkan oleh Malaysian Student Council, betul? Betul. Okey, macam mana tu? Kami di Malaysian Student Council of Australia, kalau memang kalau boleh nak event masa ni our biggest annual event, so that all students, all Malaysian students in Australia can gather under one roof, not just to networking, but macam because we provide masa conference, component macam masa career fair. Kita nak students, Malaysian students in Australia ni versatile. Kita nak diorang very good in presenting themselves, very good in selling themselves, very good in sports, very good in academics. Kita nak diorang all rounder. So with this event, kita aim benda-benda macam tu. Kita nak student yang with a complete package. So going back to your question yang pasal macam mana all students from different backgrounds tiba-tiba get in together working with this event, dia macam automatically macam tu je. Kita rasa macam we share the same objective. We want a better Malaysia via ourselves lah, macam building a better community first towards a better Malaysia. Okay. So we share the same objective, we share the same aim, so that's why we can immediately just click together, work together. Dan kita orang juga ada Skype meeting to contact each other. Okey, maknanya saya rasa betul lah pepatah tu, kalau kita berada di luar daripada negeri kita ni, kita punya uhwah dan kita punya perpaduan tu lebih erat berbanding di negara, bila kita berada di negara sendiri. Apa betul? Betul. Okey. Sebenarnya saya nak tanya satu soalan yang agak hangat lah, agak panas pada pelajar-pelajar dari Australia ini. Tetapi kita akan berhenti lihat seketika, Akif dan juga Alina. Selepas ini kita akan kembali lagi di You Wartawan. Jangan ke mana-mana. Masa 2014. Sampai seminggu dah ada yang tiruan. Mendapat penginapan tu memang saya bersyukur. Tak lah menyepi lama sangat. Terlalu jauh untuk saya bayangkan. Not available. Secara langsung, Gala TV. Saya dapat berlakon balik semula. Satu era yang baru. That's a different place to her. Setiap hari Gala TV, 4.30 petang dan 10.30 malam. Di Astro Awani. Last year was child's play. This year, you're dealing with all
experience killer. Good thing we're allies, right? These tributes are crazy. You go it alone, their first move, hunt you down. What are you doing with them? Remember who the real enemy is. The Hunger Games Catching Fire. Untuk menempah saluran 481. Isnin hingga Jumaat, Astro Awani membawakan Business Awani 4 kali sehari. Kos pemindahan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA2 dijangka RM4 bilion. I believe it's within the budget. Projek pembangunan bercampur bersepadu mewah Perdana Ki di Pulau Langkawi. Kerajaan sasar 7,000 tenaga kerja sektor pembinaan dari Indonesia akan dilahirkan selepas menyertai program latihan pembinaan. Isnin hingga Jumaat, Business Awani di Astro Awani. Bertemu kembali di Wartawan, kita sedang bercerita tentang satu program yang dianjurkan oleh Malaysian Student Council of Australia mengenai Malaysian Summit of Australia, ruang untuk kita kembangkan potensi pelajar-pelajar ini. Dan saya bersama berhubungan dengan pelajar-pelajar dari Australia ini, mereka adalah Arlina dan juga Akif Rizal, bercerita tentang program Masa 2014. Oh, kita. Okey, kita dah tukar pula orang. Kita masih lagi kita dengan Arlina tetapi dengan dan juga Nurul Azwar. Tak ada lagi Akif dalam talian kita sekarang ini. Okey, ada satu soalan hangat saya nak ajukan kepada anda berdua lah kan. Sebab tadi dalam temubual awal saya dengan Pak Neil, Dato' Aznil Haji Nawawi, beliau ada kata antaranya kita nak tarik balik pelajar-pelajar ini dan juga mereka yang berada di luar negara untuk kembali bekerja. Apakah sebenarnya korang ni dah ada plan untuk tidak mahu kembali ke Malaysia dan bekerja di sini kah? Sebenarnya macam secara generalnya fasiliti dan juga duit dan juga peluang di Australia ni lebih besar dan lebih luas, lebih best lah untuk diterokai. Tapi macam sebenarnya sekarang ni dengan usaha keras dapat jalan COP contohnya kan, datang ke Australia untuk bagi tahu kat kita orang ni, datang ke Malaysia bagi tahu awareness lah, create awareness yang Malaysia perlukan tenaga dan juga bakat-bakat daripada kami. Jadi saya boleh katakan lah sekarang ni memang usaha-usaha tu memang boleh katakan budak Malaysia sekarang ni ramai juga lah looking forward nak balik Malaysia. Kalau diorang kerja kejap pun dekat Australia, tapi lah saya juga akan balik Malaysia juga. Thank you to Jalan Kop. Okay, sebenarnya berapa ramaikah yang punya mentaliti yang sebegini, yang mana mereka rasa peluang tu lebih besar di tempat orang berbanding di Malaysia, peluang pekerjaan maksud saya, dan juga potensi untuk mengembangkan kebolehan mereka? Berapa ramai? Statistically speaking, I don't have the statistics. Tapi macam from general observation, I rasa memang ramai lagi sebenarnya orang nak stay dekat Australia dan teruskan kerja. Especially sebab currency rate kita orang macam, sebab I punya allowance currently sama dengan gaji doktor, kan gaji doktor, gaji intern dekat Malaysia. So kadang-kadang macam for example lah, I punya medic student, ramai doktor tak nak balik sebab dia kata macam kerja dah lah long hours, tapi gaji kau sama dengan gaji budak study medicine. So I rasa benda tu yang banyak yang hold people. So apa yang kita orang buat sekarang nak instilkan semangat patriotism supaya diorang berbudi baliklah dekat Malaysia, dan money to everything. Negara tu lebih penting. Okey, daripada kita, sebab saya difahamkan ada banyak sebenarnya booth-booth pada syarikat-syarikat ternama di Malaysia memberi peluang dan juga ruang untuk pelajar-pelajar ini bekerja dan berkhidmat dengan mereka. Jadi seberapa yakinkah anda dan bahawa anda mahu kembali dan bekerja dan berkhidmat di sini? Seberapa yakin? Soalan tu. Itulah. Manusia ni dia macam materialis sikit kan, macam nampak duit tu dulu. Jadi saya rasa di sana tuis lah, kalau pelajar tu memang deserve untuk dapatkan duit tu,
dan bagilah je. Tapi on top of that, macam kita kena fikirlah, Malaysia ni developing nation kan. Kalau pasal yakin tak yakin tu, susah sikit nak jawab. Saya nak cakap. Saya rasa yakin tu yakin, tapi with more effort kot. With more effort. Okay. Pendapat, macam, okay, pendapat Alina dengan Azwal, apa yang patut kita tambah baik, ruang penambahbaikan bagi mengembangkan, untuk bagi meyakinkan anak-anak belajar di belajar luar negara ini untuk kembali bekerja di Malaysia? Apa yang boleh kita perbaiki? Malaysia perbaiki ke pelajar perbaiki? Syarikat sendiri dan juga pelajar itu sendiri. Apa yang saya nampak sekarang lah, pelajar-pelajar ni kebanyakannya looking forward untuk macam apa, polish themselves lah. Jadi saya rasa kalau syarikat-syarikat boleh menyediakan peluang untuk macam internship ke dan benda-benda macam tu lah untuk pelajar-pelajar ni dapat experience. Sebab diorang tak nak lah balik Malaysia, okay, syarikat nak dah ada experience. Itu orang fresh grad kan. Jadi kalau syarikat boleh provide benda-benda macam tu, sebenarnya pelajar ni diorang nak je. Sebab yang penting sekarang ni semua orang sedar kita competitive. Jadi semua orang macam nak secure job tu sebenarnya. Jadi kalau ada benda-benda macam tu, pelajar ni nak je balik. Okey, terakhirlah, terakhir harapan anda untuk masa 2015 yang akan datang pula. Okey. Saya rasa saya punya harapan supaya lagi banyak important people from Malaysia datang dan macam inspire kita orang dekat sini, macam mana kita orang boleh ubah Malaysia ni ataupun make Malaysia a better place. Because dari sini macam bila KJ bagi dia punya pendapat and CEO bagi pendapat, ramai sebenarnya rasa macam okay, I want to go back to Malaysia and serve Malaysia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Alina, terima kasih banyak-banyak Azwar, terima kasih kepada Akif dan juga Jin C atas kerjasama anda bersama-sama dengan kami membincangkan tentang masa 2014. Sekian sahaja daripada kami di You Wartawan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang lebih menarik akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat.